ataupun melalui set piece. Dan kedudukan yang tepat daripada Stuart Wilkin. Ada 6 berjersi biru di kawasan penalti. Satu hantaran baik Wan Azrai mahukannya dan dapat dikeluarkan oleh Cece Kipre. Daniel Ting, Pak Tesu dan sentuhan daripada Gabriel. Dan akhirnya sepakan gol saja apabila Sabah mahukan satu lagi sepakan penjuru. Tapi Cece Kipre yang nampak senyap sepanjang babak pertama menjadi wira untuk Kuching City. Satu sepakan penjuru yang cukup baik. Bola itu betul-betul jatuh di kawasan penjaga gol berada dan terkena badan seorang pemain pasukan Sabah, Darren Lock. Dan Cece Kipre dapat membaca di mana arah itu bola. Tolakkan jauh daripada Syami Izwan, terlepas dari seorang hantaran mendapatkan Pedro Henrique. Dan itu adalah Kuching City 1-0. Namun Pedro Henrique memberikan Kuching City satu kelegaan besar. Memang kadang-kadang akan berlaku juga situasi seperti ini. Pasukan Sabah kerap kali membuat percubaan, membuat serangan, tetapi sesekali pasukan Kuching City membuat counter attack yang baik dan satu larian yang baik daripada Syami. Belakang untuk Sadir Ramdhani. Dominic sudah mula untuk naik juga. Hantaran, adanya kejaran daripada Hello. Ada sentuhan Castaneira. Satu chip mencari Ramon. James Okwasa memenangi perebutan di udara. 1-2 sekali lagi. Wilkin bergerakkan menarik. Tetapi perhatikan Yuki Tanigawa pula yang menjadi pemain yang menidakkan serangan terbaru Sabah. Ya, satu larian yang baik daripada Stuart Wilkin. Hasil kelang kabut di depan pintu gol dan cuba melepasi dua pemain. Insiden ini ya nampak seperti ada pijakan daripada Jordan Minta terhadap Koko Amin. Ini 50-50 Niza. Anda memerlukan mata yang sememangnya tajam untuk menyaksikan itu. Tetapi keputusan Suhadi, sepakan penalti. Sabah ada peluang untuk kembali dalam permainan. ...15 minit yang terakhir. Darren Long mudah, tenang. Borneo Derby kembali terikat. Satu sepakan penalti yang agak mudah dan agak tenang daripada Darren Long. Mungkin dia telah melihat Azrai telah jatuh di belah kiri pintu gol itu yang membuatkan dia membuat sepakan terus. Castaneira, Sadil cuba untuk masuk, cuba melepasi Arif. Jafri Chu! Specialist di saat-saat akhir, di minit-minit akhir. Dan bergema likas setelah satu tidak perlu menampat bola itu, hanya membuat percubaan terus ke arah pintu gol dengan kaki kiri. Satu pemikiran yang pantas daripada Jeffrey Chu dan ya satu jaringan yang baik